Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Terobos APK. Baik teman-teman, di video kali ini Terobos APK akan membagikan tutorial yaitu cara transfer BCA ke Dana atau cara top up Dana pakai BCA Mobile ya. Di sini Terobos APK sudah mempunyai dua aplikasi yaitu Dana dan BCA teman-teman. Dan oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Di sini kita buka dulu aplikasi Dananya teman-teman. Dan tampilannya seperti ini. Di sini Terobos APK belum login ya. Di sini Terobos APK akan login menggunakan nomor handphone yang sudah terdaftar di akun Dana teman-teman. Di sini kita login dulu ya teman-teman, klik lanjut. Nah, setelah itu kita masukkan PIN Dana kita ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai lupa, kalau lupa PIN teman-teman tinggal klik aja lupa PIN ya. Nah, di sini Terobos APK sudah berhasil untuk login ke akun Dana dan di sini juga saya sudah mempunyai saldo sebesar 12.100 ya teman-teman. Dan di sini kita akan isi saldo teman-teman Dananya yaitu dengan menekan tab icon isi saldo ya di sini. Kita tekan aja teman-teman. Lalu akan diarahkan ke menu seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada untuk mengisi saldo atau transfer saldo dari BCA ke Dana ya. Ada juga transfer saldo dari bank lain. Karena kita akan transfernya dari BCA, kita tekan aja BCA ya teman-teman. Di sini kita dikasih kode virtual account BCA seperti ini teman-teman ya. Dan kita akan salin kodenya, teman-teman tinggal klik aja di sini salin. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi BCA-nya teman-teman ya. Di sini kita buka aplikasi BCA Mobile-nya. Login teman-teman seperti biasa menggunakan user ya atau kode akses BCA ya teman-teman. Setelah login seperti ini, kita akan diarahkan ke menu BCA dan di sini kita tap icon transfer ya teman-teman. Kita klik. Nah, setelah ini di sini ada beberapa fitur ya. Di sini kita pilih yang BCA Virtual Account teman-teman. Kita klik BCA Virtual Account ya. Kita klik. Nah, setelah itu kita pastekan kode yang dari aplikasi Dana tadi di sini teman-teman. Kita pastekan seperti ini. Nah, kalau sudah dipastekan ya atau ditempelkan seperti ini, kita klik aja oke ya teman-teman. Kita klik OK. Setelah lampunya hijau, kita klik send paling pojok kanan atas. Lalu akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini rincian transfer ke Dana. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita masukkan nominal uang yang ingin kita transfer dari BCA ke Dana, teman-teman. Di sini saya contohkan transfer 20.000 aja, teman-teman. Kalau sudah betul nominal uangnya, kita tekan OK. Nah, akan ada muncul rinciannya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sensor, klik aja oke. Lalu kita di sini masukkan PIN mBanking BCA kita teman-teman ya. Kalau sudah benar PIN-nya, kita oke aja. Lalu kita tunggu. Nah, ini rinciannya untuk top up atau transfer dari BCA ke Dananya sudah ada ya teman-teman. Di sini sudah berhasil teman-teman. Dan kita kembali lagi ke aplikasi Dana dan di sini saldo saya sudah bertambah ya, jadi 32.100. Nah, begitulah teman-teman cara top up saldo Dana melalui mBanking BCA atau cara transfer dari BCA ke Dana teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu cara transfer dari mBanking BCA ke Dana ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe-nya. Saya admin dari Terobos APK. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.